anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Al-ayah shadaqallahul 'alim amma ba'd. Hadratul kiram yang kami hormati, para bapak soho para ibu, khususipun tokoh ulama, tokoh masyarakat dusun Desa Kalipang. Kalipang kok gak sih? Ugi yang sangat kula hormati, keluarga dari mempelai putri, dan tak lupa kepada ketua mempelai yang sangat berbahagia menjadi kekasih abadi di dalam naungan ilahi. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat dan nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul di hadal majlisil mubarakah dalam keadaan siha wa rafiah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat wa salam tak lupa kita hadiahkan kepada tokoh revolusi dunia, beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menjadi panutan semua umat dan khususnya kepada kedua mempelai. Semoga dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah wa barakatuh. Kami serombongan dari keluarga mempelai putra hadir di peringkat majlis musyawarah di peringkat dapat bahasa Jawa atau bahasa Betul. Oh betul. Kesempatan nilai betul dan kalau bahasa, jadi tak campur-campur. Soalnya saya ketika di makan tahu ya. Tapi campur-campur satu kali satu keluar ini. Banyak silaturahmi itu banyaknya kami sedikit asik. Bukan semua keluarga yang ikut. Okay. Ini masih seperempatnya lah, atau apa sepertiganya yang ikut hadir di sini. Hadir ke sini ingin mendapatkan faedah dari silaturahmi. Karena silaturahmi itu menyambung tali persaudaraan yang asalnya tidak tahu menjadi tahu, yang asalnya bukan saudara menjadi saudara, ini disambung. Ya. Setelah itu kami serombongan, saya diamanahi dari keluarga mempelai putra, yaitu disuruh menyampaikan salam takzim dari keluarga mempelai putra dengan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya juga diamanahi menyerahkan sepenuhnya ke Mas Fuad datang tengah-tengah keluarganya Mbak Ida. Serahkan sepenuhnya Mas Fuad datang tengah-tengah keluarganya Mbak Indah. Dan kami mengharap kehadirannya Mas Fuad di sini menjadi pelengkap kebahagiaan keluarga ini, menjadi pelengkap keberkahan keluarga ini. Dan anggaplah Mas Fuad di sini sebagai anaknya sendiri. Dalam artian ketika panjenengan ingin menuturi atau menasehati Mas Fuad, monggo dinasehati, gak usah sungkan-sungkan. Atau Mas Fuad punya kesalahan, monggo di ini. Oke. Baru saja melaksanakan akad nikah, baru saja mengalami beberapa rumah tangga, jadi belum tahu bagaimana caranya bermasyarakat di sini, bagaimana cara adaptasi di sini, monggo diajari. Oke, siap gede pergi ya? Siap. Jadi saya masyarakat sepenuhnya Mas Fuad datang pergi, khususnya datang Mbak Indah. Mbak Indah senang ya? Market Joko yang tadi dilalui dari Sage. Aku berkapal mau. Oke. Pengalaman bojo itu gak boleh gak apa loh. Mesti kapal itu dipertanyakan boleh. Hadirin-hadirin yang berbahagia, kami serombongan sebegitu banyaknya. Mohon maaf apabila kehadiran kami kurang berkenan di hati keluarga ini atau kurang sopan kami. Mungkin belum di
kumpul ngerojang-ngerojang di karang kerosong kue tidak ada di kajol yang siap sedoi insya Allah panjirkan alal lagi lebonor datang Mas Mu'ad sesuai dengan firman Allah wa asyiruhun nabi ma'ruf pergaulilah istrimu dengan baik berarti Mas Mu'ad itu di pinggir sampean itu seutuhnya pun gak ada misalnya ya mambengi pun diucapakan abdun nikah mobil tu nikah hari lah akhir pun mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki pun gak ada nih sampean Mas Mu'ad ya gak ada boneka anyar ya sampean kata akan terserah sampean itu pun halal thayyibah. Kerangkan dalam pernikahan itu apa? Fikuli nikmatin wa syahwatin hasanah. Jadi endi sing nikmat, endi sing seneng lagi dalam pernikahan, dalam pasangan suami istri itu baik oleh ganjaran sampean panteng-pantengan oleh ganjaran mudik itu perangsang ya oleh ganjaran kerangkan apa? Fikuh hasanah kita berbahagia, kami wakili saking keluarga mempelai putra mohon maaf sepenuhnya, mohon maaf, beribu maaf apabila kehadiran kami kurang berkenan atau kurang sopan dan kami apabila ada kata-kata yang kurang baik dalam kami, kami mohon maaf sepenuhnya dan ini ada sedikit polikwau supaya kami juga ke sini mengantarkan hadiah. Aja deh hadiah ini namanya tebu. Tidak ada yang wow. Kami serombongan ke sini mengantarkan hadiah dari Mas Mu'ad untuk Mbak Ida dan keluarga. Semoga hadiah yang telah kami bawa wow macam-macam gambari. Oke, ono sing gambar gajah-gajah. Ono kosmetik lengkap sedoyo peralatan ujung rambut sampai ujung kaki bahkan peralatan dapur pun sudah ada niku membuktikan sebagian kecil rasa cintanya Mas Mu'ad datang Mbak Indah dan keluarga dan dikongkong yudut Mas Kake sepenuhnya mungkin sak pasifik, sak sandal ayu bahkan sak pasuruan atau HP cuman kemampuan ini Mas Mu'ad sak moten insya Allah nanti yang kepingin luwe ake tidak diri nak tumuni ini tinggal Mbak 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 Mbak